Selamat malam semuanya. Selamat datang kami ucapkan dan tentunya bergabung kembali bersama kami Berkat Yakin pada malam hari ini. Setelah tadi pagi hingga ke sore harinya kami hadir menjumpai Anda. Dan pada malam hari ini kita kembali berhibur, bergembira di bawah tenda gembira yang sangat megah. Masih dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada Sibul Hajat, khusus kepada kedua mempelai yang insya Allah pada malam hari ini akan hadir dan menduduki singgasana kerajaan yang sangat megah ini. Namun kita lihat saat ini singgasana mereka masih kosong, jadi sembari menanti persiapan mereka, kita juga sampai saat ini masih menanti hadirnya para undan atau tamu atau penting lainnya. Bagi hadirin yang baru tiba, kami ucapkan selamat datang, dipersilakan menduduki kursi yang sudah dipersiapkan. Tentunya pada malam hari ini kami dari Berkat Yakin akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik bagi kita. Dan satu tembang lawas mengawali jumpa dari Soneta cukup lama. Kau tahu kemanakah kembang ilmu dari setitik yang gila ini kau berjaya. Pernahkah sekali lagi kau berpikir tentang diri yang selalu terbawa nafsu serta tinggi hati? Berkah Yakin. Selain mengabdi padanya, tapi mengapa urusan dunia yang kau sanjung kau puja-puja? Perintah Tuhan tak kau hiraukan, ajakan setan kau turunkan. Manusia tugasmu sebagai hamba, jalankan segala titah, jauhkan segala dosa agar jiwamu selalu tenang dan sentosa. Bawalah aman kebajikan.
manusia. Tugasmu sebagai hamba jauhkan segala titah, jauhkan segala dosa agar jiwamu selalu tenang dan sentosa. Sebari kita masih menanti hadirnya para undangan atau tamu domting lainnya, sebelum mikrofon ini nanti kami serahkan sepenuhnya kepada panitia. Sebagai tembang kedua, masih tembang Laos. Namun kali ini coba kami hadirkan dari Hamdan ATT cukup lama. Kebetulan lagu ini tentang keadaan kami sebagai pemusik. Masih bersama Bekar Yakin, Harta dan Cinta untuk kita semua. Bisa memberikan kebahagiaan bagi kita, khususnya kepada kedua mempelai yang insya Allah pada malam hari ini akan kembali hadir dan bergabung untuk menduduki singgasana kerajaan ini.